Warga RT 01 sampai dengan RT 08 Desa Pematang Raman, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro, Jambi, Minggu tanggal 2 Mei tahun 2022, malam melakukan pawai obor menyambut perayaan Idul Fitri 1443 Hijriah. Ahmad Syafiq Maulana, salah satu panitia acara, menyebut bahwa jumlah acara pawai obor ini diikuti sekitar 100 orang lebih. Pawai dilakukan mulai dari depan Masjid Baiturrahman Desa Pematang Raman terus menuju ujung dusun. Lebih lanjut disampaikan oleh Maulana bahwa kegiatan pawai obor ini sudah menjadi tradisi adat istiadat desa setempat yang hampir setiap tahun dilaksanakan untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri. Ini merupakan tradisi di desa kami yang memang hampir setiap tahun dilaksanakan. Ini sebagai semangat bersama masyarakat merayakan hari kemenangan setelah satu bulan penuh berpuasa, pungkasnya. Thank you.